Untuk video kali ini, kesemua kami berada di Ipoh, Perak dan kami tersangatlah penat atau capek, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel Khairul Amran. Sekarang guys, kita berada di restoran Haji Yahya yang terletak di Ipoh, Perak. Jadi saya pertama kali datang sini, saya tak tahu apa nak makan. Tapi nasib baik pada pagi ini ada lontong, guys. Itu dia. Restoran Haji Yahya di Ipoh menghidangkan lebih 50 menu sajian nasi campur makanan tengah hari, tradisi turun-temurun sejak tahun 1973. Namun mata saya tertumpu pada lontong, guys. Lontong, guys. Nah, ini lontongnya. Ini ada nasi lemak. Ada lauk seperti lauk-lauk makanan tengah hari. Pasiri nanas, paru, tempe. Jadi kalau sudah bekerja di luar, hancur saya punya diet, guys. Aduh. Dan banyak lagi ayam goreng dan sebagainya. Dan juga terdapat mie kari, guys. Di sini ini adalah untuk mie kari. Ini mie kari dia. Mie kari, mie kicap, miso. Mie kari, mie kicap. Wah, macam-macam ada di sini . Terbaik, terbaik. Lauk-lauk ada. Lauk-lauk pun ada . Okay, jadi di sini ada, kalian boleh duduk dekat luar ataupun duduk sebelah dalam. Sebelah dalam ni ada aircon. Ni kawan-kawan yang order makanan. Mie kari ke? Mie kari. Ini sama juga? Oh, kari. Saya mie kari juga. Kari special. Oh, saya kacau waktu ni, jadi lambat sikit tadi. Kita tanya dia macam-macam, so mie memang lambat sikit, siap. Sudah tiba masanya untuk saya pergi ambil menu saya, iaitu lontong, guys. Lontong. Okey, jom kita pergi ambil, guys. Ini kalau lontong pakai sini kan? Ha, boleh? Pakai ni . Okey. Lontong. So, kita nak ambil lontong. Kita ada tak lupa. Telur satu sebiji, berkedil sebiji. Siapa tak tahu, betul kan? So, inilah saya punya menu hari ini, guys. Ini ada macam makan tengah hari dah ni. Ini dia mie kari special Haji Yahya, mie kari special. Semua bahan ada dalam ni. Fishball ada, ni tahu punya apa benda kulit ada. Kuah dia pun pekat kau, pekat ikan, mantap. Macam mana kuah dia? Kuah dia pekat ikan. Biasa orang tunjuk kuah kalau sebut kuah pekat ikan. Oh ya, kan? Ini kuah dia. Ini kuah dia. Okay, kita akan buat magic tengok mie tu akan masuk dalam mulut. Mie tu akan ikut kamera dia akan ikut mie tu masuk dalam mulut. Yes. Okay, buat apa? Oh ya. Kau masuk betul. Okay, ustaz tak makan lah? Puasa. Puasa, bagus. Saya pun sama lah. Saya saja je beli ni, saya puasa sebenarnya. Bang! Nak cili. Okey, jom kita makan.
So guys, inilah lontong. Saya tak tahu lontong apa ni. Kalau ni sepertinya di apa, lontong Medan ke apa tu. Sebab kita kan ada kesamaan kan. Ada kemelipan dari segi budaya dan juga kuliner walaupun sedikit. So salah satunya adalah lontong guys. Untuk pengetahuan kalian, lontong ini adalah salah satu makanan favorite rakyat Malaysia juga ya. Lontong di restoran Haji Yahya ini antara lontong yang enak pernah saya makan. Sudah pasti kalau saya ke Ipoh Perak, saya akan datang lagi ke sini. Terbaik. Haha. So ada telur guys tadi. Ada perkedil. Oh, ada ni macam ada ketupat. Ada solo. Dan juga ada ni macam sayur-sayuran lah. Dan ada sukun dan sebagainya. Guys. Rasanya samanya lontong ni dengan lontong yang saya makan di Medan tadi. Tapi kalau di Medan tu rasanya macam kuah dia macam lagi pekat sebenarnya. So, sebenarnya lontong ni guys, kalau nak sedap makan, dia kena makan dengan cewek ada sebelah. Apa itu makan dengan cewek? Itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi guys. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Subscribe. Alhamdulillah. Kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe. 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 Alhamdulillah. Kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share.